bulan ini udah 3 kali. Bisa diperincikan nggak mas, saat ini tuh harga beras itu sebelumnya berapa dan saat ini berapa? Beras yang apa nih? Beras yang biasa. Kalau beras yang biasa itu sebelum kenaikannya harganya kan masih di bawah 500.000 per 50 kilo ya. Setelah kenaikan harganya itu udah di atas 500.000 seperti itu. Untuk jenis beras premium mas atau beras super? Kalau beras super itu harganya tadinya kan sebelum kenaikan harganya udah masih 500-an lebih. Cuma setelah kenaikan itu harganya udah kepelan 6, udah 600-an. Untuk jenis beras yang lainnya mas? Untuk jenis beras yang paling mengalami kenaikan signifikan itu jenis beras apa mas? Beras perak. IR42. Beras itu kenaikannya mas kalau untuk per kilonya berapa? IR42 itu kenaikannya itu sekitar 100 sampai 200. Rupiah? Per kilo. Kalau untuk jenis beras super? Kalau beras super itu kenaikannya itu ya lumayan juga sih ya. Untuk per kilonya berapa mas? Beras super itu sekarang kan udah saya jual itu udah 650-an ya per 50 kilo. Ya, artinya mengalami kenaikannya? Ya berarti sekitar 200 rupiahan juga. Berarti dalam dari awal tahun hingga saat ini sudah mengalami 3 kali kenaikan. Artinya sudah 600 rupiah ya. Mas bisa tahu nggak mas ini terjadinya kenaikan beras itu disebabkan oleh apa? Kalau yang saya dengar itu katanya pasokannya kurang, udah gitu gagal panen, seperti itu.